tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Halo semuanya, selamat datang di Spy Auto. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Mencari mobil SUV baru 300 jutaan di tahun 2022 memang bukan perkara mudah. Karena di rentang harga segitu, pilihannya cukup beragam. Mulai dari penguasa pasar, Toyota Rush, sampai dari Wuling Almas. Masing-masing tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Ada yang mengandalkan nama brand dan jaringan after sales. Ada pula yang menyodorkan fitur lengkap dengan desain menarik. Nah, kalau opsi yang kedua, mungkin pilihan yang paling tepat yaitu Wuling Almas. Apalagi di GIAS 2022, Wuling juga memajang seluruh lini produknya secara lengkap, termasuk Almas Series. Penampilan fisik tentunya hal yang pertama dipertimbangkan kala konsumen hendak membeli mobil. Karena itulah, Wuling coba memahat desain Almas agar tampil memikat. Mobil dengan tampilan kekar dan sporty yang dihadirkan dalam dua pilihan konfigurasi, yaitu 5-seater dan 7-seater. Wajahnya berkesan agresif dengan grill besar di bagian depan yang terintegrasi dengan daytime running light yang berteknologi LED. Dan lampu utama di kedua sisi kiri dan kanan bumper juga sudah memakai teknologi LED projector yang berdekatan dengan fog lamp. Bergeser ke sisi samping, tubuh Wuling Almas terlihat makin kokoh berkat diaplikasikan velg 17 inci yang berdesain two-tone alloy wheels. Dan pada bagian belakangnya, Almas mendapatkan bentuk yang tidak kalah menarik. Daya pikat lain dari Wuling Almas, yaitu keberadaan Wine alias Wuling Indonesian Common. Ini sebuah fitur perintah suara bahasa Indonesia yang terhubung dengan bagian head unit. Kalian bisa memerintahkan Wuling Almas ini dengan hanya mengatakan halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Nyalakan AC. Oke, menghidupkan AC. Menariknya lagi, bukan cuma mengaktifkan AC, tapi Wayne juga bisa mengaktifkan fitur-fitur lain. Seperti buka kaca jendela sisi pengemudi, hingga membuka atau menutup sunroof. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof dong. Oke. Keunggulan lain dari Wuling Almas, yaitu keberadaan panoramic sunroof. Meski bukan tipe tertinggi, tapi atap berbahan kaca yang bisa dibuka tutup ini sudah ada di Wuling Almas tipe AX yang harganya 300 jutaan. Bandingan dengan produk rivalnya dari Jepang yang belum tersedia kelengkapan tersebut. Nah, di balik bonet, Wuling Almas dipersenjatai mesin 1,5 liter yang ditambahkan turbocharge. Secara spesifikasi, mesin 1451cc dengan teknologi DOHC dan BBBT pada SUV ini mampu memeras tenaga hingga 141 PS di 5200 RPM serta torsi puncak 250 Nm pada rentang 1800 sampai 3600 RPM. Di tipe eksklusif, Almas cuma ditawarkan dengan transmisi CVT 8 percepatan. Dan untuk putaran tenaganya, disalurkan ke dua buah roda depan. Demi menjamin keselamatan penumpang, Almas juga dipersenjatai beberapa fitur canggih, seperti anti-lock braking system, electronic brake distribution, brake assist, hill hold control, traction control system, electronic stability control, dan tire pressure monitoring system. Nah, dibandingkan Toyota Rush yang fiturnya sederhana,
Wuling Almas memang menyajikan paket menarik untuk harga mobil SUV baru 300 jutaan. Apakah kalian minat?